Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan fitur choice di dalam e-learning walisongo.ac.id. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengakses e-learning walisongo yang ada di e-learningwalisongo.ac.id. Setelah muncul halaman awal dari e-learning Wali Songo, kita bisa melakukan login. Ya. Loginnya menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Nah, untuk saya, username dan passwordnya seperti ini. Setelah Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan login, Bapak-Ibu sekalian akan ditunjukkan di halaman dashboard e-learningwalisongo.ac.id. Nah, kebetulan di tempat saya ada beberapa course yang saya ikuti, ya. Jadi nanti tampilan di Bapak Ibu sekalian pasti akan berbeda-beda. Nah, pada sesi kali ini kita akan masuk di pelatihan e-learning, ya. Nah, di pelatihan e-learning ini kita akan mencoba melakukan setting yang ada di dalam sesi 2. Nah, nanti mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian akan berbeda-beda seperti itu. Tapi secara general akan logikanya akan sama seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba membuat fitur choice. Ya. Fitur choice ini digunakan untuk melakukan cek kehadiran mahasiswa. Jadi sesuai dengan template yang sudah diberikan bahwa di dalam setiap sesi itu diwajibkan harus ada yang namanya fitur kehadiran di situ. Nah, untuk membuat fitur kehadiran tersebut, yang pertama dilakukan kita harus mengaktifkan fungsi editing, yaitu dilakukan dengan menekan tombol Turn Editing On yang ada di pojok kanan atas di e-learning di sini, ya. Ini saya aktifkan seperti itu. Ketika sudah diaktifkan, maka tampilan yang ada akan jadi seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan, kita akan mencoba menambah add activity, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi add activity itu bisa kita tambah, dilakukan kita tambahkan dari sini, ya. Ini kebetulan koneksinya agak begitu lemot, ya. Nah, kita coba menambah di sini sambil menunggu, ya. Nah, jadi seperti ini, setelah dilakukan fungsi turn editing tadi, ya, tampilannya agak kacau, ya, seperti itu karena kita berada di dalam mode editing seperti itu. Nah, kita coba tambahkan fitur yang ada di sini, yaitu add activity, ya. Nah, kita pilih yaitu activity-nya choice di sini, Bapak Ibu sekalian. Setelah dipilih, ditekan tombol add seperti itu. Setelah itu dia akan menampilkan halaman dari choice, ya. Ada beberapa parameter yang harus diisi, ya. Yang biasanya yang ada tanda merahnya seperti ini wajib diisi, Bapak Ibu sekalian. Jika dia tidak diisi, maka tidak bisa dilakukan save seperti itu. Nah, untuk di sini choice name-nya kita isi, misalkan, ya, kita isi kehadiran seperti itu, ya. Atau jangan deh, ya, oke lah, kehadiran sesi 2 seperti ini. Nah, di sini bisa kita isikan, ya, kita isikan dengan seperti ini aja, ya. Kehadiran merupakan keterangan saja, ya, fitur yang digunakan untuk absen mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan seperti itu, ya. Kita kasih keterangan seperti itu. Nah,
Jika diklik display description ya seperti ini, maka dia akan tampil di halaman dashboardnya tadi seperti itu. Nah, terus untuk settingan selanjutnya display mode ini kita biarkan saja, kita isikan secara default seperti itu. Terus untuk optionnya yang pertama ini yang allow choice ini kita berikan yang no saja secara default biar mahasiswa itu tidak bisa merubah yang sudah diinputkan seperti itu. Nah, yang perlu kita isikan yaitu di option seperti ini. Nah, di sini kita isi hadir seperti itu. Nah, ini nanti akan yang akan muncul di apa namanya halaman yang ada di mahasiswa ya seperti ini. Nah, kita tambahkan satu saja seperti itu. Terus selanjutnya yang akan kita setting yaitu di availability ya. Availability ini sangat penting ya, karena ini berpengaruh dengan waktunya, kapan mahasiswa bisa melakukan absen dan kapan mahasiswa itu tidak bisa melakukan absen. Nah, untuk menentukan waktunya ini harus kita enable terlebih dahulu. Nah, misalkan ini ya, untuk absensinya saya mulai dari jam 8 seperti itu ya, jam 8.00 dan diakhiri jam, misalkan di akhir perkuliahan jam 10 seperti ini. Nah, jadi nanti selain dari waktu yang sudah ditentukan ini, maka mahasiswa tidak bisa melakukan absensi ya seperti itu. Nah, terus di halaman yang paling bawah ada show preview, ini dicentang saja supaya mahasiswa itu bisa melihat apa sih sebenarnya yang ada di halaman absensi seperti ini ya. Nih. Terus yang lain saya kira tidak perlu kita setting, untuk resultnya kita biarkan default saja seperti itu ya. Terus yang lain juga kita biarkan saja, yang perlu kita setting hanya yang tadi saja, hanya ini saja yang penting. Oke, setelah itu kita coba save Bapak sekalian. Sambil kita tunggu. Nah, setelah di save, karena kita tadi menampilkan fitur show preview, maka akan tampil seperti ini ya. Jadi akan tampil di preview-nya. Nah, untuk mencobanya memastikan bahwa fiturnya sudah jalan, kita bisa merubah role yang akan kita lakukan ya. Di sini role yang kita miliki ya, kita rubah sebagai mahasiswa seperti ini ya, student seperti ini. Nah, ini artinya tampilan yang ada di halaman mahasiswa nanti akan seperti ini. Ketika saya melakukan memanggil sesi 2 seperti ini, ada yang namanya di sini fitur kehadiran sesi 2. Nah, ketika ini kita klik ya, maka kita bisa melakukan absen seperti ini. Save. Nah, dengan seperti itu kita sudah bisa melakukan setting fitur kehadiran di dalam e-learning Wali Songo seperti ini. Nah, coba kita balikan ya, role-nya kita balikan ke normal ya, supaya kita bisa apa, melihat responnya ya. Ketika kita balikan ke normal, dia akan muncul yang namanya view respon di sini ya. Ketika diklik view respon, dia akan menampilkan bahwa siapa saja yang sudah melakukan absensi hadir ya seperti ini. Contohnya ini di tempat saya, bahwa saya sudah hadir seperti ini. Kalau yang tidak hadir berarti dia tidak muncul di kolom hadir. Kemudian ini bisa dilakukan download seperti ini. Jadi setiap kehadiran bisa diketahui. Misalkan ya saya download seperti ini ya. Nah, ini akan muncul ya nanti siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak menjawab. Kebetulan di tempat saya ini ada beberapa dosen atau beberapa mahasiswa gitu ya, yang ada di kelas ini yang tidak melakukan, maka dia choice-nya no answer. Sedangkan yang sudah menjawab, misalkan saya, ini sudah hadir. Jadi seperti itu fungsi fitur kehadiran di dalam e-learning Wali Songo. Saya kira cukup mudah Bapak Ibu sekalian dari fitur choice yang ada, yang kita terapkan di dalam
kehadiran di tiap sesi ya. Seperti itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa dilakukan di fitur kehadiran. Baik, untuk pertemuan sesi kali ini saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.